Halo, dengan Jabar Quick Respon, ada yang bisa kami bantu? Halo Bu, saya butuh bantuan Bu. Ibu saya sakit parah dan butuh segera dibawa ke rumah sakit. Tolong dibantu ya Bu. Baik Pak, dengan siapa saya berbicara? Pak Dadang. Pak Dadang, tolong dibantu untuk melengkapi beberapa data aduan awal yang kami butuhkan ya. Dalam 5 menit ke depan, saya akan menanyakan beberapa hal. Kami menggunakan data informasi awal sebagai acuan untuk dapat mempertimbangkan 1. Bentuk respon yang harus kami berikan, 2. Prioritas respon aduan, 3. Kondisi terkini, 4. Latar belakang calon penerima manfaat. Setiap aduan yang telah lolos tahap verifikasi dan validasi akan ditindaklanjuti oleh Jabar Quick Response. Bentuk tindak lanjut yang kami berikan akan disesuaikan dengan kebutuhan dari calon penerima manfaat. Respon bantuan yang kami berikan dapat berupa 1. Pemberian donasi bantuan seperti bantuan biaya kesehatan, bantuan biaya operasional, bantuan biaya perbaikan bangunan, dan bantuan biaya lainnya. 2. Kami juga melakukan asistensi untuk kebutuhan calon penerima manfaat seperti bantuan transportasi untuk keperluan pengobatan dan bantuan advokasi. Setelah data informasi awal diolah, kami mendatangi calon penerima manfaat dengan mengirimkan tim atau relawan daerah Jabar Quick Response langsung ke lokasi calon penerima manfaat untuk melaksanakan asesmen lanjutan dengan tujuan memvalidasi langsung di lapangan terkait kebenaran informasi aduan yang masuk. Beberapa aspek yang menjadi pertimbangan kami dalam melakukan klasifikasi tingkat kegawatdaruratan diantaranya adalah 1. Keselamatan jiwa calon penerima manfaat, 2. Kemampuan ekonomi, 3. Daya dukung lingkungan sekitar. Warga Jabar, dengan tahapan verifikasi dan validasi informasi yang tepat, terstruktur, dan terarah, kami memastikan bahwa setiap jenis bantuan yang Jabar Quick Response berikan akan selalu tepat sasaran dan diterima oleh warga yang benar-benar membutuhkan. Mari segera adukan permasalahan Anda yang berkaitan dengan bantuan kesehatan, pendidikan, disabilitas, rumah darurat roboh, sekolah darurat roboh, kebencanaan, jembatan darurat, rumah ibadah, dan anak yatim dengan mengunjungi website kami di www.jabarqr.id atau di media sosial Instagram, Twitter, maupun Facebook dan layanan hotline kami.